ada, bantuin pocong. Pocong ini hamil. Haduh, waduh. Wah, apa-apaan kamu ini? Waduh, pocong hamil kabur. Waduh, bagaimana sih ini? Waduh. Wah, bantuin gue dong. Kamu kan yang menghamilin pocong ini. Wah, bagaimana ya? Waduh, bukan salah gue, tapi kamu yang hamil sendirilah. Sana. Waduh, pocong diusir lagi. Waduh, pocong ini hamil. Waduh. Bantuin dong. Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wah, bagaimana nasib pocong ini ya guys? Waduh, nyari bapaknya anak dulu dah. Di mana ini? Woi, siapa yang menghamilin pocong? Waduh, bagaimana dah? Waduh, pusing dah guys kalau begini. Pocong hamil guys. Waduh, bagaimana ya guys? Waduh, nyari bapaknya anak ini dulu dah guys. Di mana ya posisinya? Waduh, ada Ipin. Wah, jangan-jangan Ipin yang hamil ini. Waduh. Woi, Ipin. Wah, ada apa sih kamu ini, pocong? Aneh sekali kamu ini. Enggak ada kabar, enggak ada berita kok nongol di sini. Wah, iya pocong, bagaimana sih? Wah, gue ini hamil. Siapa yang menghamili gue ini? Waduh, bagaimana ini? Nah. Wah, apa-apaan sih kamu ini pocong? Waduh, gue ini hamil Upin. Waduh, kamu ini gak denger apa? Wah, aneh sekali. Siapa yang menghamili kamu? Wah, gak tahu. Jangan-jangan kalian berdua ini. Waduh. Wah, aneh sekali kamu ini pocong. Waduh, kami ini nggak tahu keberadaan di mana kamu. Kalau begitu, mending kamu periksa aja ke rumah sakit. Biar kami anterin. Wah iya dah, kalau begitu anterin aja ke rumah sakit dah. Sakit sekali ini hamilnya. Waduh. Wah ntar dulu dah, nyari mobilnya dulu nih. Mana ya? Wah iya, waduh. Ya udah deh kalau begitu, kita anterin aja ke rumah sakit. Beres urusan nanti ini. Iya kan Upin? Ya iyalah, aneh sekali pocong ini. Hamil kok bisa waduh datengin Upin Ipin. Siapa yang bertanggung jawab? Aneh sekali pocong ini. Wah, nggak tahu juga. Waduh, bagaimana sih pokoknya perut gua ini kembung? Wah, kalau kembung itu belum tentu hamil pocong. Waduh, iya pocong. Paling ujung-ujungnya nanti masuk angin. Aduh, pocong dasar. Wah, untuk lebih jelasnya bawa ke rumah sakit aja lah. Wah, kalau dibawa ke rumah sakit nanti kamu dibawa ke kamar mayat lah. Wah, enggak lah pocong, enggak mau ke kamar mayat lagi. Waduh, ngeri. Wah, aneh sekali. Sama-sama mayat, sama-sama pocong. Kok sama-sama kok ngeri sih? Lucu juga pocong kamu ini ya. Wah ya iyalah, pocong ini kan sekarang sudah gaul. Wah, apa-apaan sih? Waduh pocong. Wah jauh kami, apa deket ini masih rumah sakitnya. Waduh, bagaimana, lama banget ini. Panas lah, di dalam mobil tidak ber-AC seperti ini. Wah, aneh sekali, pocong minta mobil ber-AC teman-teman. Bagaimana ini teman-teman? Aduh. Wah, lucu sekali kamu ini pocong. Wah, bagaimana sih? Lucu ya, Ipin. Ya iya lu Upin, masa minta AC sih? Waduh, orang sudah bau tanah malah minta AC. Waduh, malah ditertawakan lagi pocong ini, bagaimana ya? Waduh, lama banget ini nyampe rumah sakitnya ini. Aduh.
lebar itu sudah kelihatan rumah sakitnya pocong. Dasar nih pocong, pocong. Badan sudah bau tanah lagi. Wah, iya nih, nyusahin orang aja pocong. Untung Upin Ipin masih baik hati, masih mau mengantarkan kamu ke rumah sakit pocong. Waduh, iya deh kalau begitu. Pocong terima kasih sama Upin Ipinnya sudah membantu pocong mengantarkan ke rumah sakit ya. Iya deh pocong, tapi kamu nanti pas setelah sampai rumah sakit periksa yang benar ya. Wah iyalah, wah pocong kan hamil. Waduh, belum tentulah, paling kamu itu masuk angin. Aneh sekali kamu ini pocong. Wah, buktinya, buktinya perut gue kembung ini apa? Ayo, 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 ayo. Wah, aneh, perut kembung paling masuk angin. Aneh sekali kamu ini pocong. Nah, ini kita sudah sampai ini guys. Kita sudah sampai rumah sakitnya ini guys. Terus pocong mau diperiksa sama dokter ini guys. Aduh. Wah, iya nih. Wah, ayo kita periksa dulu. Ini sudah sampai depan rumah sakit ini pocong. Wah. Waduh, bagaimana ini? Waduh, deg-degan ini pocong mau diperiksa ini. Jangan-jangan hamil. Aduh. Wah, mana mungkin lah. Aneh sekali, pocong kok hamil. Wah, kan ramai sekali ini ngelihat kamu pocong. Waduh, bagaimana ini? Wah, ada apaan ini Upin Ipin? Wah, ini kami mau mengantarkan pocong periksa. Wah, ada apa periksa apa? Pocong ini Upin Ipin. Wah, katanya dia hamil. Wah, kenapa dia tertawain Upin Ipin? Emang gue ini hamil. Waduh, bagaimana sih? Wah, aneh-aneh sekali kamu ini pocong. Ya udah, kamu sana masuk. Kami di depan sini aja. Waduh. Waduh, enggak mau kalau sendirian, nanti dibilang orang mayat hidup. Waduh. Wah, maka dari itu. Waduh, kamu jangan keliaran gentayangan seperti ini, pocong. Aduh. Aduh, maka dari itulah. Waduh, bagaimana ini? Waduh, mana mau pipis lagi? Wah. Wah, pipis aja lah di tempat kamar mayat ada tempat toiletnya lah. Waduh. Waduh, bagaimana nggak bisa ngebukanya ini? Waduh, bukain dong Ipin. Wah, aneh sekali kamu ini pocong. Waduh, ya udah, mending kita kabur aja Ipin. Waduh, pusing dah nggak menghadapi pocong ini. Waduh, waduh, wah, kemana kamu Ipin? Waduh, kok ninggalin gue sih? Waduh, bagaimana sih ini? Gue sama pocong ini. Waduh, wantar dulu dah. Gue yang masih nyari mobil ini Ipin. Waduh. Wah, misi Pak, ayo Pak ikut Pak, Upin mau pulang Pak. Wah, nggak boleh, masih anak-anak nggak boleh naik mobil baru ini. Waduh, sialan deh Bapak itu. Wah, ya udah Pak, numpang dong Pak, pinjem mobilnya Pak, karena Upin Ipin mau pulang nih. Ya udah deh, pakai aja kalau begitu. Ya, hati-hati tapi. Ya udah, Ipin, ayo kita naik, ayo kita let's go. Ayo buruan Upin, buruan nanti pocongnya ikut kita ini. Waduh. Dan akhirnya Upin Ipin bisa menyelamatkan diri teman-teman. Wah, apakah Upin Ipin akan dikejar pocong? Nah, nonton terus sampai selesai ya guys. Wah, akhirnya kita selamat nih sepertinya. Wah, belum tentu lah, aneh sekali kamu ini. Bagaimana ya? Waduh. Berhenti di sini dulu aja kita ini, Ipin. Iya nih. Waduh, capek sekali dikejar pocong ini. Wah, iya nih Ipin. Waduh. Wah, sepertinya mending kita pulang aja deh kalau begitu, Ipin. Wah. Pulang nanti tahu-tahu ada pocong di depan rumah kita bagaimana? Waduh, pocong kan bisa menghilang. Wah, iya juga sih. Waduh, terus bagaimana ini Upin? Wah, gak tahu dah, bingung juga dah. Kita kasih tahu sama Kak Ros aja. Wah, iya nih, mending kita kasih tahu sama Opa. Ya udah, kalau begitu, kita cari Opa dulu dah, biar ditangkap Opa aja tuh pocong. Mana berani sama Opa? Wah,
Iya juga sih. Kalau begitu, ayo dah kalau begini. Berarti kita ke tempat opa ya ini. Ya iyalah, kemana lagi? Aneh sekali kamu ini, Upin.